Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. So ya, di video kali ini, sesuai yang udah kalian lihat di judul juga di thumbnailnya, aku mau ngasih video atau aku mau bikin video tutorial lagi. Tapi beda dari tutorial-tutorial sebelumnya, kali ini aku mau ngasih tutorial kepada kalian para pengangguran selama masa quarantine day, selama masa di rumah aja, yang gak sekolah terus gak dapat uang jajan. Nah, di video kali ini aku mau ngasih kalian tutorial supaya kalian bisa dapat uang jajan tambahan selama quarantine dengan modal rebahan, kuota, terus dan niat kalian untuk dapetin uang tambahan itu. Sesimpel itu. Gimana caranya? Kalian nonton videonya sampai habis, terus like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian gak ketinggalan infonya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke videonya. Let's go! Langkah pertama kalian adalah kalian harus masuk ke Google Play Store atau ke App Store handphone kalian dan cari aplikasi yang namanya CashZen, yang kayak gini. Kalian bisa cari di Google Play Store dengan ngetik CashZen atau klik link di description box aku. Oke? Oke, jadi ini aplikasinya udah selesai aku download. Kita langsung aja masuk ke aplikasi CashZen ya. Bakal ada penampilan kayak gini pas kalian pertama masuk, terus kalian tinggal konfirmasi aja. Setelah itu penampilannya bakal kayak gini. Dan kalian langsung aja ke menu yang saya, terus kalian klik masuk. Nah, kalian di sini bisa pakai beberapa metode untuk masuk, ada Facebook, Google Plus, dan email. Aku mau login pakai Facebook aja. Oke, jadi ini penampilan kalau misalkan kita udah login. Aku udah punya saldo 8.000 koin, padahal aku belum pernah mainin terlalu intense. Dan kalian juga bisa dapetin 8.000 koin pertama kalian dengan cara kalian masuk ke menu kode undangan saya. Terus pada saat di menu ini kalian tinggal masukin kode yang nanti bakal aku taruh di description box atau angkanya aku taruh di sini. Nah, kalian tinggal masukkan kode itu ke sini, terus kalian klik apa ya, aku lupa, pokoknya yang sebelah sini kalian klik, dan itu kalian bakal otomatis dapat 8.000 koin pertama kalian. Langkah kedua, kalian bisa dapetin koin dengan cara kalian baca berita di sini. Nih, apabila bulatan selesai, Anda boleh mendapatkan koin. Nah. Ini gini doang, ini bakal muter tuh. Kalian jadi nanti baca ini dan kalian bakal dapat 50 koin. Dan gini-gini doang, cuman perlu kalian scroll-scroll doang, gak kalian baca juga enggak apa-apa. Karena kalian bakal tetap dapat 50 koin. Nah, kalian udah dapat 50 koin kan? Terus kalian bisa periksa saldo koin kalian atau kalian lanjutin baca untuk dapetin 50 koin selanjutnya. Langkah berikutnya, kalian bisa ke menu yang ujung ini yang paling atas untuk dapetin reward harian. Jadi setiap hari kalian login, kalian bakal dapat ini. 1 hari login dapat 50 koin, 2 hari login 100, dan hari-hari berikutnya beda-beda. Atau kalian bisa klik yang di atas ini. Biasanya di sini nanti bakal muncul satu video dan kalian bakal dapat 100 koin. Terus kalian bisa coba game-game di sini untuk dapetin banyak banget koin dengan cepat. Lihat, banyak banget gamenya. Terus kalian bisa ngundang teman kalian juga untuk main di sini dan dapetin 20.000 sampai 50.000 koin. Terus kalian biasa tuh kan kalau misalkan kalian login dengan Facebook juga kalian bakal dapat bonus koin 200.000. So, ini gampang banget. Kalian cuma tinggal ngumpulin koin-koin doang. Harga koinnya itu per 5.000 koin itu adalah Rp1.000 dan uang kalian tuh bisa ditarik. Caranya dengan kalian bisa tarik tunai dengan menggantikan koinnya itu jadi saldo dana. Dengan 500.000 koin jadi 100.000, 1 juta koin jadi 200.000, dan 2 juta koin jadi 400.000. Atau juga bisa transfer ke bank dengan nominal yang sama dan pendapatan kalian yang sama gitu. Gampang banget kan guys, kalian cuma modal scroll doang tiap hari, scroll-scroll berita kayak gini. Kalian tuh bakal dapat uang gitu. Kalian bisa dapat uang secara cuma-cuma. Pokoknya kalian selamat mencoba dan selamat berjuang. Semoga kalian bisa ya ngumpulin uang sendiri dan beli apa yang kalian mau selama quarantine ini. Seenggaknya kalian punya uang tambahan lah, karena aku yakin banyak dari kalian yang dikasih uang, yang tidak dikasih uang tambahan sama orang tuanya semenjak quarantine. So, segitu aja video dari aku. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe. And see you in the next video. Bye guys.